salah satu dealer di Abu Dhabi ya guys ya, untuk berbagai macam brand ada di sini ya. Night Suit ya, this Night Suit, nama tokonya Night Suit guys. Ini ada berbagai macam tips yang dijual guys, ada contohnya ya, bulu Q-tips dari Kamui, Predator, Blue Knight, Onyx, Sniper, wah semuanya ada guys. Tiger. Keren ya guys. Oh, ini guys, Q-Tex. Ini dia ada beberapa macam stick, ada Predator sama Q-Tex. Ini Q-Tex. Q-Tex terbaru nih guys kayaknya guys, yang Ebony punya ini. Ya, oke kita tanyakan guys harganya guys ya. Sini juga menyediakan berbagai macam ya guys ya. Nih, tip. Ada buat choknya ya. Ada sarung tangannya itu. Nah, ini berbagai macam peralatan untuk perawatan. Dan ada juga berbagai macam bola nih guys, dengan harga yang bervariasi dan ukurannya juga bervariasi guys. Untuk snooker juga ada ya. Untuk rack, nah lengkap guys. Ini ada di toko Billiard Q Accessories Al Wahda Mall Abu Dhabi guys. Di dalam sana juga ada berbagai macam meja guys ya, berbagai macam ukuran, 7 feet, 8 feet dan 9 feet. Guys. Peralatan olahraga di sini guys semuanya guys. Kita lihat harganya nih guys. Kayaknya 7 feet nih guys harga 3.500 guys. Mahalan stick Predator daripada ini guys. Bisa 9 feet 35.700. Wah ini mahal sekali guys, karena sekaligus meja guys. My god. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Arvidian di channel Sehat Berfarm ya. Kali ini saya akan mereview ke Q stick biliar ya. Ya, di season hobi ini. Oke, jadi kali ini saya akan mereview stick Q-Tex Synergy karbon ya, disc karbon walnut kalau nggak salah sih, keluaran terbaru kalau tidak salah sih ya. Oke, kita lihat ya guys ya. Oke guys, ini dia Q-Tex Synergy High Performance Carbon Fiber Composite Q. Oke guys. Ya. Oke, sekarang kita buka guys. Ini kotaknya kecil saja guys ya. Saya kira bakal besar seperti stick-stick lainnya, tapi kata penjualnya tadi itu hanya untuk stick brake. Oke, okay. Tadi saya dikasih bonus guys. Nah, punya ya Predator ini, pelindung untuk butt-nya ya. Nah, ini shaft-nya karbon ya, pelurusan bisa dijamin guys. Dan di sini ada labelnya Q-Tex. Dan di sini ada ukuran dari dan nomor seri dari shaft ini guys. Oke. Kita buka ini tadi. Kita lihat butt-nya guys ya. Oke guys. Ini dia guys. Butt-nya ini kebetulan stick ini beratnya 19 oz ya, ada tertulis di sini. Karena saya suka dengan 19 oz, ada label the name-nya Q-Tex. Untuk grip-nya
polosan nih guys ya, forplus ya, licin-licin sedikit, tapi si saya biasa gunakan sih tidak apa-apa ya guys ya. Nah, terus ini motif kayunya guys, ini kayu walnut. Ada merek lain yang ebony, cuma saat ini di toko tadi hanya ada yang walnut guys, jadi nggak apa-apa guys. Oke, jadi apa yang tadi kita dapat tuh ya, saya dapat kotak kecil ini, terus joint protector ya, di free semua. Ini juga pelindung apa namanya, kondom apa, cover ya, buat batnya juga saya dikasih gratis ini dari Predator ya. Terus dan saya dikasih ini guys, ini tas ya, tas dari Q-Tech juga. Q-Tech. Nah, dalamnya sini ada wipe-nya untuk pembersih dan untuk ini stiker guys, satu biji stiker ini ya, Q-Tech. Ini juga dia dapat dari pada saat pembelian ya guys ya, lumayan daripada nggak ada sama sekali guys ya. Oke guys, untuk spesifikasi dan lain-lainnya, nah, teman-teman bisa lihat sendirilah di internet ya. Nah, itu sudah lengkap guys. Nah, di sini saya hanya memperlihatkan bentuk dan detailnya seperti ini. Dan nanti penggunaannya guys ya. Oh iya, dan ini guys tipsnya nih ya, tips sniper medium. Nah, nanti kita coba seberapa bagus ini tip sniper medium ini guys ya. Nah, biasanya saya selalu menggunakan Kamui dan sekarang saya menggunakan tip lain ini. Akan kita coba nanti seberapa bagus tip medium ini. Nah, untuk joinnya ini, wah, ini masih pakai putaran yang apa ya, bisa dibilang kalau sekarang terakhir saya punya stick itu menggunakan ya cuman sekali tancap putar aja, itu apa namanya saya lupa, tapi sini guys harus mutar ya, karena dia masih kayak seperti model lama kalau saya bilang. Tapi desainnya ya mungkin mereka memikirkan suatu hingga membuat joinnya seperti ini, pasti ada perhitungan tersendiri. Ini juga ringnya dari stainless steel. Di sini pada saat beli tidak ada untuk extension ya, extension sendiri. Oke guys, sekarang nanti kita coba ya guys ya. Oke guys, sekarang saatnya kita pakai guys ya. Aduh, ini saya nyuting sendiri guys. Tidak ada yang nyutingin ya guys ya. Jadi mohon bersabar atas penjelasannya guys. Ini pemasangannya juga nih guys. Oh, diputar-putar-putar, tapi cuma pakai satu tangan aja dia sudah lurus guys ya. Udah mau dia masuk gitu guys. Oke. Wah. Keras guys. Oke. Oh, paten sekali guys ya. Langsung serat. Oke. Ini dia guys, kelurusannya. Oke. Ya, lurus ya guys ya. Oke, sekarang kita coba guys. Coknya pakai seadanya dulu ini. Sudah siap bolanya. Oke guys ya. Kita coba saya pakai efek kiri lurus. Kali nggak buang guys, dan ini walaupun tip sniper ya, tip sniper yang medium, tapi sepertinya ini sudah seperti tip soft guys ya. Ini
tips medium, tapi saya kasih efek dan efeknya pun main guys dan tidak buang sama sekali. Oke guys, tips mediumnya mantap guys. Jadi ya menurut saya, untuk saya yang pemain reguler biasa, tidak perlu ganti tips ya guys. Ya ini efek kiri lagi di atas, tidak buang sama sekali guys. Yes, kita coba draw shoot. Oke guys, itu dia. Mantap guys, tipnya guys, kesat tanpa minum jamu guys. Kita coba sekarang stun shoot. Oke guys, mantap sekali nih. Coba lagi follow. Wah, nggak masuk guys, tapi mantap guys. Oke guys, alhamdulillah ya, walaupun pemain biasa, tapi kalau sticknya lumayan, siapa tahu bisa meningkatkan permainan kita guys ya. Dan untuk bola-bola efek pun lebih stabil ini guys, karena dia kalau menurut saya nggak membuang sama sekali ya, daripada stick yang saya pakai sebelumnya nih guys ya. Guys, ini shaft karbonnya nih mulus ya guys ya. Jadi tanpa sarung tangan pun, dan ya kita masih bisa bermain dengan baik lah. Ini tangan saya sekarang agak sedikit basah ya, mungkin karena megang stick baru. Ya tapi alhamdulillah nih licin guys, dia tidak keset ya guys ya. Terus untuk stick karbon ini keuntungannya juga sedikit lebih tahan lama daripada kayu guys ya, dan juga gampang dibersihkan. Nah, kita ada tadi ada tisunya, tisu pembersih, ada wipe-nya, nah, gratis itu dapat dari pada saat kita pembelian, nanti bisa digunakan untuk membersihkan guys. Oke guys, sekian review dari saya mengenai stick si Qtec Synergy Walnut ya guys ya. Sangat recommended banget ini buat orang yang sudah ke jenjang di atas pemula ya guys ya. Tapi kalau ada dana ya apa saja bisa dibeli lah guys. Kita punya dana kita beli walaupun kita masih pemula, karena emang sangat menunjang sekali buat latihan kita guys. Oke, sampai jumpa lagi di channel saya dan video-video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.